Motor aja di sini udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ke Sumatera. Ini tolnya Pak Yusuf Hamka. Iya. Tolnya Pak Yusuf Hamka. Oh, ditutup ke arah Sumedang. Di kecil ini Bandung Garut. Cirebon. Masuk Cikampek. Masuk Cipali ya. Apakah Subang? Bisa? Ya mereka mau ke Cirebon kan, ke Semarang kan? Masuk aja lagi ke sini. Mutar lagi. Mutar lagi ke arah Cikampek. Yusuf Hamka. Nih tolnya Pak Yusuf Hamka nih. Kerjasama sama Waskita BUMN. Woi. Hujan bos. Wow, gede banget.
ada genangan air, harus dievaluasi itu sebelah sana, bahaya itu. Hujan belum lama udah ada genangan air. Oh ini kasihan nih, dia bawa barang-barang harus balik kena hujan di atas. Nah ini yang salah nih, kalau lagi hujan tidak boleh menyalakan lampu hazard karena itu berbahaya. Dari pihak Polantas pun tidak mengizinkan lagi di jalan tol menggunakan lampu hazard. Hajar, lampu hajar, nanti bisa dihajar. Tidak boleh, nanti orang kagok. Kalau lagi hujan gini ya jangan pakai lampu hazard, tapi kita mengurangi kecepatan. Jadi kita menggunakan kecepatan ya maksimal 50 atau 60. Kayak gini nih, ini maksimal kan sekitar 80. Gunung Manglayang di sebelah. Nah ini gerbang tol Jatinangor. Nah kita langsung ke Unpad nih. Kita keluar, nah itu langsung ke gerbang tol, langsung ke kampus Unpad sama kampus ITB Jatinangor. Cuma di sini gerbang tolnya cuma ada dari arah Bandung. Kalau dari arah Sumedang tidak ada gerbang tolnya. Khusus dari arah Bandung, kalau mau keluar ke Jatinangor, ke Unpad Jatinangor ataupun ke ITB Jatinangor itu bisa keluar. Tapi kalau dari arah Sumedang sepertinya tidak bisa lewat sini karena barusan tidak ada gerbang tolnya. Paling dari arah Sumedang keluar di Pamulihan, nanti ya bermacet-macetan lagi di Cileunyi. Di Cileunyi, di Tanjung Sari. Lajur darurat ternyata di ruas tol Cileunyi Pemulihan ada lajur darurat. Kalau misalkan rem blong, kita bisa langsung ambil arah kiri dan otomatis kita akan ngerem di daerah jalur darurat itu. Jarak tidak aman, jarak aman apa ya? Wah, ini kalau gak hujan view-nya bagus nih. Kita bisa lihat Cileunyi, wilayah industri Cileunyi ke Hatex, Ancaekek ya, dari sini kelihatan kawasan industri ke Hatex. Karena kita mau ke arah Jakarta, jadi kita ambil kanan. Kalau kita ambil arah kiri itu ke Cibiru
atau exit tol ya, Tasikmalaya Garut. Nah ini kita di atas tol layang, melayang-layang. Jadi yang sebelah kanan saya itu gerbang tol Cileunyi. Kita mau ke arah Jakarta, jadi kita ngambil kanan. Bukaka.com. Wow, penuh. Ya, kita sudah masuk ke ruas tol Cileunyi atau pada Leunyi ya. Pada larang Cileunyi. Ini jalan tol klasik, jalan tol pertama di ruas Jawa Barat untuk wilayah Priangan Timur. Wih, lagi hujan kayak gini, mobilnya pakai ngajar terus. Lampunya dibuka lagi. Udah, paling itu aja ya, dokumentasi atau suasana ya, suasana dari gerbang tol Pemulihan Sumedang masuk ke gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung.